berjumpa lagi di pembahasan soal. Nah, di sini ada sebuah teks dan sebuah soal juga. Kita baca soalnya dulu ya. Kalimat yang tidak efektif terletak pada kalimat A2, B4, C5, D6, E8. Nah, di sini ditanya kalimat yang tidak efektif. Nah, kalimat yang tidak efektif adalah kalimat yang memunculkan kerancuan. Nah, cara-caranya gimana? Kan kalimatnya atau teksnya banyak banget. Nah, cukup lihat kalimat yang disebutkan di dalam opsi, yaitu kalimat 2, kalimat 4, kalimat 5, kalimat 6, dan kalimat 8. Nah, kita lihat satu-satu ya. Nah, kalimat 2, akibatnya nutrisi dan oksigen yang dibutuhkan otak tidak terpenuhi dengan baik. Nah, ini sudah betul ya, kalimat ini sudah efektif. Yang 4, umumnya stroke diderita oleh orang tua karena proses penuaan yang menyebabkan pembuluh darah mengeras dan menyempit serta lemak yang menyumbat pembuluh darah. Dan yang 4 juga sudah betul atau sudah efektif. Nah, kalimat 5, pada beberapa kasus terakhir menunjukkan peningkatan kasus stroke yang terjadi pada usia remaja dan usia produktif 15-40 tahun. Nah, di sini ada dua usia, yaitu usia remaja dan usia produktif. Di sini juga ada keterangan jumlah umur yang disebutkan di antara usia remaja dan usia produktif. Nah, apabila ingin menyebutkan usia remaja dan usia produktif dalam satu kalimat, harus memberikan penjelasan dalam bentuk tanda kurung ini dua kali, yaitu setelah usia remaja dan setelah usia produktif. Namun, kalau hanya ada satu keterangan, yaitu 15-40 tahun, maka salah satunya harus dihapus. Jangan disebutkan dua-duanya, usia remaja dan usia produktif. Langsung saja sebutkan terjadi pada usia produktif. Jadi, kalimat yang tidak efektif adalah kalimat 5, karena ada dua kata atau dua frasa yang memiliki makna yang hampir sama, tapi keterangannya hanya ada satu yang lebih baik atau sangat merujuk kepada usia produktif. Jadi, yang tidak efektif adalah kalimat 5. Gampang kan? Halo, berjumpa lagi di pembahasan soal. Nah, di sini ada sebuah teks yang disertai juga dengan soal. Kita baca soalnya dulu ya. Apa simpulan teks tersebut? A. Penyakit stroke kebanyakan dialami oleh orang usia lanjut. B. Penyakit stroke disebabkan gangguan aliran darah ke otak. C. Sumbatan atau pecahnya pembuluh darah mengakibatkan stroke. D. Stroke dapat terjadi pada usia remaja, produktif, dan usia lanjut. E. Penyebab stroke adalah stres, penuaan, gaya hidup, dan keturunan. Nah, di sini kita ditanya tentang apa simpulan dari teks tersebut. Nah, kalau ditanya simpulan, biasanya simpulan itu berada di paragraf terakhir. Nah, di sini karena hanya dua paragraf, maka ada di paragraf kedua. Nah, paragraf kedua ini membahas tentang stroke yang bisa diderita oleh usia remaja, usia produktif, serta orang tua atau dalam usia lanjut ya, orang tua. Jadi sudah usia di atas 50 sampai 90 tahun. Jadi simpulannya bisa diambil kesimpulannya bahwa stroke dapat terjadi pada usia remaja, produktif, dan usia lanjut. Gampang kan? Gampang dong, cukup lihat paragraf terakhir aja. Halo, berjumpa lagi di pembahasan soal. Nah, di sini ada sebuah teks dengan sebuah soal. Nah, kita baca soalnya dulu ya. Apa gagasan utama yang tidak tepat untuk melanjutkan teks tersebut? A. Penanganan stroke. B. Risiko stroke. C. Ancaman stroke. D. Gejala stroke. E. Penelitian stroke.
Nah, di sini kita ditanya tentang gagasan utama yang tidak tepat untuk melanjutkan teks tersebut. Nah, di teks ini, di paragraf pertama menjelaskan tentang penyakit stroke itu apa. Jadi, cara terjadinya stroke itu seperti apa, penyebabnya seperti apa juga, dan akibatnya juga seperti apa. Nah, di paragraf 2 ini dijelaskan lebih panjang lagi yang menyebabkan atau stroke bisa terjadi pada usia lanjut itu kenapa, yaitu dengan mengeras dan menyempit, pembuluh darah yang mengeras dan menyempit, dan adanya lemak yang menyumbat pembuluh darah. Juga ada dijelaskan di paragraf 2 ini mengenai usia yang bisa terjadi stroke, yaitu bisa di usia remaja, usia produktif maupun usia lanjut. Nah, di sini juga ada golongan penyebab utama dari stroke juga kasus stroke yang disebabkan oleh keturunan dari ayah atau ibu. Maka, gagasan utama yang tidak tepat untuk melanjutkan tersebut adalah yang A, penanganan stroke. Karena di paragraf pertama dan paragraf kedua sudah dijelaskan mengenai proses atau cara terjadinya penyakit stroke di dalam tubuh, baik dari ciri-ciri yang terlihat maupun yang terjadi di dalam tubuh. Jadi jawabannya adalah A. Mudah kan? Halo, berjumpa lagi di pembahasan soal. Nah, di sini ada dua teks, yaitu teks A dan teks B. Di sini kita baca soalnya dulu ya. Kalimat manakah yang makanya sejajar dengan kata terisolasi pada kalimat 1, teks 3A. A. Dia sedang menempel pengumuman di dinding. B. Dia tidak disukai oleh teman-temannya di kelas. C. Kasihan sekali anak itu dilecehkan oleh sahabatnya. D. Tetangga saya hidup sebatang kara sejak bencana itu. E. Perjalanan ke kampung makan waktu berjam-jam. Nah, di sini kita ditanya manakah makna yang sejajar dengan kata terisolasi. Nah, untuk menemukan makna yang sejajar dari kata terisolasi, kita harus tahu dulu makna dari kata terisolasi. Nah, terisolasi ini bermakna terasing, menurut KBBI ya, terasing dan terpencil. Nah, berarti terisolasinya adalah terpinggirkan dari mayoritas atau dari keseluruhan masyarakat di lingkungan tersebut. Nah, maka yang paling sejajar adalah yang B. Dia tidak disukai oleh teman-temannya di kelas. Nah, kalau dia tidak disukai, maka dia pasti akan terasing dan akan sangat jauh dari mayoritas yang ada di kelasnya. Nah, gampang kan yang untuk mencari makna sejajar? Langsung dicoba. Halo, berjumpa lagi di pembahasan soal. Nah, di sini ada dua teks, yaitu teks A dan teks B. Juga ada soal, kita baca dulu ya. Apa simpulan kedua teks di atas? A. Meskipun hidup semi nomaden, kelompok-kelompok suku kubu saling menghormati daerah kekuasaan. B. Suku kubu menganut sistem hidup sistem semi nomaden. C. Tingkat kehidupan suku kubu masih sederhana karena mereka hidup berpindah-pindah di dalam hutan. D. Suku kubu di Jambi terdiri atas kelompok-kelompok yang mendiami hutan rimba yang terpencil. E. Kepercayaan, pernikahan, ritual kematian, dan mata pencaharian merupakan kekhasan suku kubu. Nah, di sini ditanya simpulan kedua teks di atas. Nah, dua teks ini sama-sama membahas mengenai suku kubu. Nah, kalau yang teks A disebutkan bahwa
suku Kubu punya kebiasaan hidup yang sangat-sangat khas. Jadi ada tradisi tertentu ya, dari setan-setan, dewa-dewa, adat kelahiran, perkawinan, kematian, dan tantangan tabunya. Ada di kalimat 4 ya. Nah, di kalimat di teks B ini disebutkan mengenai cara hidup dari suku Kubu, dari adanya daerah kekuasaan hingga bisa terjadinya pertumpahan darah karena adanya suku lain yang masuk ke daerah kekuasaannya. Nah, maka kita bisa lihat atau kita bisa tarik kesimpulan bahwa tingkah kehidupan dari suku Kubu ini adalah cukup sederhana karena mereka hanya hidup dari berburu dan bercocok tanam. Ada di paragraf 2 ya. Nah, juga mereka di paragraf pertama disebutkan bahwa ada kebiasaan berpindah-pindah atau menganut sistem hidup semi nomaden. Jadi, kita tarik kesimpulannya bahwa tingkah kehidupan suku Kubu masih sederhana karena mereka hidup berpindah-pindah di dalam hutan. Nah, untuk menyimpulkan dari kedua teks, kalian ambil aja inti atau kesimpulan dari teks yang satunya, dari teks A, dan juga dari teks B, lalu disatukan. Mudah kan?